Salam budaya, ketemu lagi dengan kami, channel Sanggar Kayon. Di video kali ini, garapan terbaru lagi dari Sanggar Kayon. Dan ini nanti akan OTW on the way ke Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Nah, wayangnya adalah pasti tidak asing lagi. Ini adalah Raden Subali. Raden Subali badannya itu warna romantis atau warna pink, jadi unyu-unyu. Nah, ini wayangnya Raden Subali. Raden Subali ini sepenggal kisah saja mempunyai saudara kembar yaitu Sugriwo. Satu ibu tapi beda bapak. Pada waktu zaman Ramayana, Raden Subali ini membela Prabu Ramawijaya. Dan ini berkat bantuan dari Subali, akhirnya Ramawijaya bisa mengalahkan Dasamuka atau Rahwana Raja. Adalah sosok tokoh wayang Raden Subali. Dilihat dari segi garapan, sudah berulang kali Sanggar Kayon menunjukkan garapan-garapan terbaru. Dan tidak diragukan lagi, garapannya nomor satu. Dari segi kulit, dari segi pahatan, dari segi sunggingan, dari segi penggapitan, tidak diragukan lagi. Banyak sekali kolektor, dalang yang sudah membuktikan karya dari Sanggar Kayon. Dan hasilnya ini terbaru lagi. Dari segi tataan bisa dilihat, nah itu nerawang, terawangane, tataane, bedane. Dari segi sunggingan, dalam memilih warna, karena kalau badannya warna pink, mukanya pink muda, ini harus benar-benar cermat dalam mewarnai pakaian atau mewarnai perabot. Nah, itu harus benar-benar cermat supaya warna badan, muka dan perabotnya tidak tumbuk, jadi tidak biar kelihatan kontras. Nah, itu harus benar-benar menjiwai dari karakter tokoh seorang Subali. Nah, sunggingannya. Jadi kalau mukanya warna pink itu harus diperhatikan krudan muka atau wajahnya krudo mungkur itu harus berwarna biru. Jadi di sini misalkan pink, di sini merah, itu salah. Nah, ini misalkan pink, sini harus warna biru atau ungu kebiruan, itu boleh. Nah, terus sampurnya, selendangnya, karena di sini kan sudah warna pink muda, terus diberi warna hitam dengan dikombinasikan dengan bludren kembang-kembangan. Dalam membuat bulu biar kelihatan hidup, biar kelihatan dilihat itu enak, bisa dilihat harus rapi tapi jangan terlalu rapi banget. Jadi karena bulu itu kan yang namanya rambut itu kan pasti kena angin, kena, jadi biar kelihatan itu terlihat hidup bagaimana, itu seorang penyungging harus benar-benar bisa menjiwai hal itu. Terus dilihat dari segi jariknya ini jarik parang dengan diwarnai warna coklat. Terus sembuliannya telacapan khas, ini telacapan pakem. Terus di sini di warna oranye, terus dikasih hiasan ukir-ukiran. Terus di selendang lagi ini warna biru, terus di sembuliane dikasih warna ungu. Jadi harus benar-benar antara badan dan perabotnya itu harus kontras. Dalam segi penggapitan ini gapitnya bule. Luane luwes. Jadi bagaimana cara ngelok itu sudah kami berikan
sudah kami berikan tayangan videonya di YouTube, silahkan dicek ngeluk biar luas, biar mengikuti apa ya posturnya itu bagaimana, itu sudah kami posting cara ngeluk menggunakan teplok, atau ada juga yang cara ngeluk menggunakan uap. Jadi silahkan dicek di video sebelum-sebelumnya. Nah, ini adalah tokoh wayang Subali. Ini permintaan dari pemesan badannya. Kalau badan itu tergantung dari kesukaan. Jadi seharusnya ini kan warnanya pinknya itu pink muda. Jadi biar lebih seorang Subali itu biar lebih kesatrianya terlihat. Jadi ini ditambahi agak lebih tua lagi. Jadi biar Subali keberaniannya itu biar kelihatan. Jadi biar kelihatan bengis. Jadi akhirnya pinknya ditambahi warna agak tua. Oh, jadi warnanya sangat manis. Jadi menandakan bahwa Subali ini walaupun seorang ksatria ataupun seorang raja, di Subali itu mempunyai jiwa yang lemah lembut. Seperti ini. Wis tatane sunggingane garapane gapite. Wis ini karya terbaru Sanggar Kayon dengan filosofi yaitu yakti merati pantes hantar beni. Nah, itu. Dan sabar dulu bagi yang mengikuti giveaway, masih ada beberapa waktu. Silahkan yang mau ikutan, silahkan dicek video giveaway Putra Arjuna. Ayo buruan, buruan ikut-ikut, ikuti syaratnya. Dan untuk video selanjutnya akan saya tayangkan bedah harga diskon besar-besaran. Ini bukan main-main, diskonnya itu separuh harga. Oh, nanti akan kita tayangkan wayangnya apa, wajang pasti itu wayangnya wayang kepruk-keprukan semua. Ada Buta Glundung, Buta Puno, Buta Babrah, Kumbho Karno, itu nanti akan diskon besar-besaran. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga budaya ini semakin ngerembok. Dan goodbye. Entah dong, entah dulu, entah dong, entah dulu, entah dong.